Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara, akibat ban depan pecah, sebuah truk bermuatan pasir menabrak pohon di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kerasnya benturan truk rusak parah. Menurut saksi, saat truk dari arah Permata Hijau menuju ke arah Tanah Abang mengalami pecah ban pada bagian depan. Sang sopir yang tidak dapat mengendalikan truk membanting setir ke kanan dan menabrak pohon. Tidak ada korban jiwa meski saat kecelakaan terjadi, truk hampir menabrak kendaraan lain yang sedang melintas. Ya bang, bang Eban. Pecat, terus sopir langsung banting kiri. Bannya mental ke sini, bang. Berarti ini penyebabnya dari ban pecah juga tadi? Dari ban pecah. Ini truknya muatan apa, Pak? Muatan pasir. Oh, lagi berisi berarti di dalam truknya? Iya, lagi berisi pasir, Pak. Mau ngantar ke Kelapa Gading sih katanya dari Serpong.